Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mohamed Afandi Ali gagal mendapatkan kebenaran mahkamah tertinggi negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kit Siang berkaitan skandal 1MDB. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dulu menolak saman RM 10 juta Afandi berhubung tulisan Lim yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road to Integrity. Afandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahwa kenyataan Lim dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Afandi, tulisan Lim itu antara lain membayangkan bahwa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justeru katanya tidak ada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan Afandi ialah Pinalini dan Abu Bakar Jais. Afandi diwakili peguam Liu Tek Huat dan Ruben Matiavaranam, manakala Sangit Kordio bertindak bagi pihak Lim. Mohamed Afandi Ali gagal mendapatkan kebenaran mahkamah tertinggi negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kit Siang berkaitan skandal 1MDB. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dulu menolak saman RM 10 juta Afandi berhubung tulisan Lim yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road to Integrity. Afandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahwa kenyataan Lim dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Afandi, tulisan Lim itu antara lain membayangkan bahwa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justeru katanya tidak ada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan Afandi ialah Pinalini dan Abu Bakar Jais. Afandi diwakili peguam Liu Tek Huat dan Ruben Matiavaranam, manakala Sangit Kordio
bertindak bagi pihak Lim. Mohamed Afandi Ali gagal mendapatkan kebenaran mahkamah tertinggi negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kits yang berkaitan skandal 1MDB. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dulu menolak saman RM 10 juta Afandi berhubung tulisan Lim yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road to Integrity. Afandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahwa kenyataan Lim dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Afandi, tulisan Lim itu antara lain membayangkan bahwa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justeru katanya tidak ada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. 2 lagi hakim yang mendengar permohonan Afandi ialah Pinalini dan Abu Bakar Jais. Afandi diwakili peguam Liu Tek Huat dan Ruben Matiavaranam, manakala Sangit Kordio bertindak bagi pihak Lim. Mohamed Afandi Ali gagal mendapatkan kebenaran mahkamah tertinggi negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kits yang berkaitan skandal 1MDB. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dulu menolak saman RM 10 juta Afandi berhubung tulisan Lim yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road to Integrity. Afandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahwa kenyataan Lim dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Afandi, tulisan Lim itu antara lain membayangkan bahwa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justeru katanya tidak ada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. 2 lagi hakim yang mendengar permohonan Afandi ialah Pinalini dan Abu Bakar Jais. Afandi diwakili peguam Liu Tek Huat dan Ruben Matiavaranam, manakala Sangit Kordio bertindak bagi pihak Lim. Mm-hmm.